Masih dalam rangkaian Disnatalis ke-58 UNPAD menggelar pameran research dan edufest, yaitu pameran poster dan presentasi dari program Academic Leadership Grant atau ALG dan hibah unggulan program studi atau HUPS yang digelar di Gedung Rektorat UNPAD Kampus Jatinangor pada hari Rabu 16 September 2015 yang lalu. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi dan pertanggungjawaban 4 program yang digulirkan UNPAD, yaitu ALG, HUPS, penelitian dosen dan mahasiswa terpilih. Saat membuka kegiatan research dan edufest ini, Rektor UNPAD berharap para peserta dapat berinteraksi langsung, saling melihat rencana pengembangan satu sama lain. Sekarang saatnya kita bersama-sama mulai menuangkan secara fokus pola-pola akademik yang memang di pekerjaan kita. Jadi diharapkan hari ini sampai ketemu kita dapat melihat inspirasi pola-pola pekerjaan kita dalam pekerjaan akademik dan bertukar pikiran bersama. Karena saya meyakini ini, kalau di dalam akademik maju ALG katakanlah sudah terjadi suatu dinas atau pelan kerja integrasi multi atau transdisiplin, maka kalau kita bisa hadir bersama-sama lagi lebih dari 130 pemikiran bersama-sama hari ini bisa kita lihat, mudah-mudahan juga bisa terjadi interaksi atau pemikiran-pemikiran tadi lebih baik lagi. Jadi tidak tertutup kemungkinan kalau memang mungkin polanya berubah dari itu yang sudah diputuskan sekarang, karena kita bisa saling lihat apa yang dilakukan yang lain. Jadi dengan cara seperti ini mudah-mudahan sudah operasi. Di samping itu saya jawab kalau maksudnya adalah memperkuat kembali seperti kita sampaikan atmosfer akademik di antara kita. Kita mau bersilaturahmi di hal yang baru selama ini sudah dibuktikan, tapi dengan fasilitas ini mudah-mudahan kita bisa mengafirmasi pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Purnomo Sidik melaporkan.